Wih, bagus nih. Murah lagi. Wih. Nah, Cil. Ya, ngapain? Ini. Sini. Nih, aku lagi buka TikTok. Lagi pada promo ini TikTok Shop. Ya ampun. Dih. Belanja di TikTok Shop gak mendukung UMKM dan pedagang kecil. Aduh. Ya elah, bukan gak mendukung UMKM, tapi di TikTok ini banyak yang promo loh. Praktis pula belanjanya. Mana sih? Kamu tahu gak kalau Presiden Joko Widodo menilai kalau TikTok ini harusnya media sosial, bukan sebagai platform e-commerce gitu. Hal ini tuh merugikan pedagang kecil dan UMKM tahu. Yeah. Tapi kan sekarang udah zaman digitalisasi. Semuanya tuh udah pakai handphone. Kita mau belanja juga tinggal klik doang, lebih praktis. Tapi tahu enggak sih, kasihan pada UMKM pedagang kecil semenjak ada TikTok Shop ya. Si harga pasarnya tuh jadi anjlok, jadi turun, kasihan banget sumpah. Ya kalau gitu salah sendiri UMKM-nya enggak mau ikut berkembang juga pakai digital kayak gini. Salah sendiri, kan sekarang udah berkembang zamannya. Harusnya mereka ikutan pakai TikTok Shop juga. Tapi tetap aja kasihan UMKM sama pedagang kecil. Kayak TikTok nih nggak punya pendirian media sosial atau e-commerce sih. Tapi aku sih sebagai konsumen, sebagai pengguna, lebih dimudahkan pakai TikTok Shop. Lebih murah pula. Udah, kalau gitu. Bye.